Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها kaum muslimin yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dan kita berharap semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur atas nikmat-Nya dan selalu mendapatkan tambahan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga tidak bosan-bosannya mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya Allah memberikan kekuatan, kemampuan untuk kita agar kita dapat menegakkan kewajiban-kewajiban yang telah dipikulkan atas diri kita, kemudian juga berjalan di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sehingga kita sampai kepada tujuan orang-orang yang bertakwa, serta kita tidak bosan-bosannya juga mohon ampunan kepada Allah atas segala kekurangan, kelalaian, kesalahan, dosa disengaja ataupun tidak disengaja, serta berlindung kepada Allah daripada keburukan diri kita dan keburukan amal yang kita lakukan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kembali kita melanjutkan yang masih berhubungan dengan solat, yaitu sujud as-sahwi. Yang pertama sujud syukur, ya, sujud syukur yang saya katakan berhubungan dengan solat tadi sujud sahwi. Kalau sujud syukur tidak berhubungan dengan solat, namun ada kesamaan, ya, sujudnya ada kesamaan, itu bentuk sujud. Adapun sujud syukur, ya, sujud yang dilaksanakan oleh seorang mukmin ketika mendapatkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mendapatkan tajaddud nikmah, mendapatkan nikmat yang baru, ya, ataupun terhindar daripada bencana ataupun musibah, ini sujud syukur. Mendapatkan nikmat sudah pantas kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya cara bersyukur yang pertama adalah kita bertahmid. Ya, bertahmid, mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian di antara cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendapat nikmat atau terbebas daripada musibah, terbebas daripada bencana, ya, keduanya adalah nikmat. Mendapat nikmat tambahan ataupun nikmat yang baru ataupun nikmat yang kita tidak perhitungkan, tidak dikira-kira, kita mendapatkan nikmat, mendapatkan rezeki umpamanya, ini tidak, ya, tidak hanya sekedar nikmat saja, tetapi juga terbebas daripada
bencana terbebas daripada musibah dan sebagainya. Ya, kita juga ini adalah merupakan nikmat. Terbebas daripada musibah juga nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang syariat sujud syukur, ya, bahwa sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mendapatkan atau busyira bihajah, diberikan kabar gembira dengan hajat yang diinginkan, fakhara sajida, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abi dari Sunan Ibnu Majah, ya, dan hadis ini adalah hadis sahih sebagaimana yang terangkan oleh Syekh Albani. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi kabar gembira dengan suatu hajat yang diinginkan, maka beliau sujud syukur. Beliau sujud syukur. Kemudian di antaranya juga sebagaimana dalam suatu riwayat hadis, yaitu hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, hadis Ka'ab bin Malik, yaitu hadis tentang tiga sahabat yang mereka tidak pergi, ya, di dalam perang Tabuk. Ada tiga orang sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyapa sahabat ini setelah dia memberikan atau setelah mereka memberikan alasan dengan sebenarnya. Dan mereka adalah Badriyun, di antaranya ada Ka'ab bin Malik. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkannya dan tidak berbicara dengannya dan para sahabat demikian juga, ya, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan tiga orang sahabat ini, sehingga para sahabat yang tiga ini merasa sempit hidup di atas dunia ini. Ya. Daqat 'alaihim dunya bima ruhbat. Sempit sekali dunia ini bagi mereka, padahal dunia ini sangatlah lapang. Begitu jiwa mereka, ya, penyesalan mereka terhadap tidak ikutnya berperang kepada dalam perang Tabuk. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan atau mengkhabarkan tentang diterimanya taubat mereka, diterimanya taubat mereka, maka mereka bersujud. Mereka sujud dan ia nampak adalah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu sujud dengan sujud syukur. Ini menunjukkan bahwa sujud syukur ini adalah sujud yang masyru'. Bahkan diriwayatkan belasan orang sahabat, ya, belasan orang sahabat meriwayatkan tentang sujud syukur. Dan belasan orang sahabat, ya, apabila didapati riwayat sampai belasan seperti itu, maka riwayat yang seperti ini adalah riwayat mutawatir. Riwayat mutawatir. Yang mana apabila riwayat itu adalah riwayat mutawatir, maka ini adalah sangat kuat. Sangat kuat kedudukan tasyri' daripada pensyariatan sujud syukur. Jadi bukan lagi diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat, bahkan diriwayatkan oleh belasan orang sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian adapun cara sujud tersebut, cara sujud, ya, sama seperti sujud untuk solat. Bagaimana sujud yang sempurna untuk solat, demikian juga sujud syukur. Sebagaimana juga kajian kita pada pertemuan yang lalu,
sujud untuk sujud at-tilawah caranya sama seperti sujud salat. Demikian juga bacaannya, ya. Bacaannya apa yang dibaca di dalam sujud salat bisa dibaca di dalam sujud syukur, karena tidak ada bacaan-bacaan yang khusus, ya. Bacaan-bacaan yang khusus yang disepakati tentang kesahan daripada sujud ini. Maka apa saja yang kita baca di dalam sujud tilawah ataupun di dalam sujud salat, maka kita, ya, kita bisa kita baca di dalam sujud syukur. Bisa kita baca dalam sujud syukur. Kemudian tidak mesti, ya, tidak mesti dalam keadaan suci daripada hadas. Apabila kita, ya, mendapatkan niat umpamanya, lalu kita dalam keadaan tidak bersuci atau dalam keadaan hadas, ya, maka, ya, tidak mesti kita suci daripada hadas. Boleh kita langsung sujud, ya, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak disyaratkan harus suci daripada hadas dan suci daripada najis. Karena yang disyaratkan suci daripada hadas dan suci daripada najis adalah salat dan sujud syukur, bukanlah sujud syukur, bukanlah salat. Karena bukan salat, maka boleh dilaksanakan pada waktu-waktu yang terlarang. Ya. Karena tidak salat, tidak sama dengan salat, maka boleh dilaksanakan pada waktu-waktu terlarang. Ya. Jadi boleh kita melaksanakan ketika matahari sedang terbit. Ya, ketika itu kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ataupun ketika matahari berada posisi tegak lurus, ataupun ketika matahari, ya, tenggelam, boleh kita sujud siang hari ataupun malam hari, ya, boleh siang hari, boleh malam hari, boleh pagi dan boleh petang, ya, boleh tengah hari dan boleh juga pertengahan malam. Itu sujud syukur tergantung kepada nikmat atau ketika kita mendapatkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun ketika kita sedang salat, ya, ketika kita sedang salat umpamanya, lalu kita diberitahu bahwa ada nikmat yang datang kepada kita, apakah kita sujud? Umpamanya kita sedang sholat, kita sedang sholat, ternyata, ya, orang yang kita tunggu-tunggu sudah lama tidak datang, datang, ya, terdengar orang bicara, oh, si fulan datang, alhamdulillah. Apakah kita sujud syukur dalam sholat? Tidak, ya, kita tidak sujud syukur di dalam sholat. Kenapa demikian? Karena dapat menambah gerakan-gerakan ataupun menambah daripada amalan-amalan sholat, ya. Kemudian kita masuk kepada sujud sahwi. Sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang terjadi karena pertama lupa. Sujud yang diadakan karena pertama lupa ataupun ragu-ragu, ataupun karena ragu-ragu. Kemudian kelupaan ini bisa membuat kurangnya amalan sholat kita atau kurangnya amalan-amalan sholat kita, atau bisa bertambah. Atau bisa bertambah. Demikian juga ragu. Demikian juga ragu. Bisa saja amalan-amalan sholat kita berkurang ataupun bertambah atau sempurna, ya, atau
sempurna, tidak ada tambahan dan tidak ada pengurangan. Maka perlu diketahui bahwa masing-masing keadaan daripada kelupaan dan juga bertambah ataupun berkurangnya sholat tersebut ada ketentuan sujudnya. Ada ketentuan sujud. Dan insyaallah akan kita jelaskan, ya. Akan kita jelaskan rangkuman daripada atau kaedah daripada melaksanakan sujud. Adapun dalil-dalil yang berbicara tentang itu banyak. Di antara dalil yang menerangkan tentang syariat sujud sahwi ini, ya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lupa dalam beberapa tempat. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lupa dan tidak duduk tahiyat pertama. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga lupa salat seharusnya 4 rakaat, beliau buat 2 rakaat. Yang selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah lupa salat yang seharusnya 4 rakaat, beliau buat 3 rakaat. Dan bahkan juga beliau pernah lupa salat yang seharusnya 4 rakaat, beliau lakukan 5 rakaat. Ya. Perhatikan, salat yang seharusnya 4 rakaat, beliau lakukan 2 rakaat. Berarti salatnya kurang. Salatnya kurang. Salat yang seharusnya 4 rakaat, beliau lakukan 3 rakaat. Salat yang seharusnya 4 rakaat, beliau lakukan 5 rakaat, berarti bertambah. Ya, berarti bertambah. Tadi yang pertama saya sebutkan, salat yang seharusnya ada tahiyat yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahiyat yang pertama, tidak melaksanakan tahiyat pertama. Ini yang terjadi bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, kenapa Rasulullah lupa? Ya? Yang pertama, manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama ana basyarun ansa kama tansaun. Saya ini manusia, saya bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Ya. Saya ini manusia, kata Rasulullah. Saya bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengajarkan kepada kaum muslimin, kepada orang-orang mukmin, bagaimana, ya, sikap mereka ketika mereka lupa di dalam solat tersebut. Coba kalau Rasulullah tidak lupa, bagaimana? Hah? Rasulullah tidak pernah lupa di dalam solat, bagaimana kira-kira? Hah? Bagaimana kira-kira? Tidak ada tuntunan. Dikembalikan kepada ijtihad. Tentu ada yang mengatakan solatnya diulang, ya. Ada yang mengatakan solatnya dilanjutkan. Itu lupa, itu biasa, ya. Tentu banyak perbedaan-perbedaan dalam masalah ini, ya. Walaupun ketika ada dalil, tetap ada perbedaan, tetap ada perbedaan. Namun ada pedoman yang bisa dijadikan sebagai dasar hukum ini yang mesti dilakukan ketika kita lupa. Dan apabila yang pertama
Ya, yang pertama, apabila kita ragu di dalam sholat kita, apakah 3 rakaat atau 4 rakaat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza syakka ahadukum fi salati atsalasan qad shalla aw arba'an." Apabila salah seorang kalian lupa di dalam salatnya atau ragu di dalam salatnya, apakah dia telah melaksanakan salat 3 rakaat atau 4 rakaat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fal yahtaharras shawab." Hendaklah dia berusaha mencari mana yang lebih benar. Mana yang lebih benar? Maka pengertian mana yang lebih benar bisa saja adalah mengambil bilangan yang paling kecil. Bisa saja mengambil bilangan yang paling kecil. Salat 3 atau 4. Ragu. Ya. Dan tidak bisa dikuatkan. Makmum pun ragu. Ya. Makmum pun ragu. Umpama imam ragu, makmum pun ragu. Atau orang salat sendiri ragu. Apakah 3 atau 4? Maka kita dalam masalah ini harus mencari mana yang lebih meyakinkan. Mana yang lebih benar, lebih yakin. Maka yang lebih yakin di sini ada kalanya mengambil bilangan yang terkecil. Tetapi tidak mutlak. Ya. Mengambil bilangan yang paling kecil. Kalau dia mengambil bilangan paling kecil, maka dia tidak akan mungkin kurang. Ada kemungkinan berlebih. Ya. Ada kemungkinan pas atau berkemungkinan berlebih. Andai kata solatnya pas 4 rakaat umpamanya, maka sujud sahwi tersebut adalah targhiman li syaitan, sebagai cemeti untuk syaitan. Ya. Sebagai pukulan hebat untuk syaitan. Andai kata solatnya ternyata berlebih, ya, syafa'na lahu solatu. Solat atau rakaat-rakaat yang dia lakukan itu akan memberikan syafaat bagi dia, akan memperbaiki solatnya itu sendiri. Dan dalam masalah ini, sujud sahwinya ada 2 tempat. Yang pertama, apabila dasarnya ragu-ragu dan kita tidak bisa merajihkan mana yang lebih tepat, 3 atau 4, ya, 3 atau 4, maka sujudnya sebelum salam. Sujudnya sebelum salam 2 kali sujud. Namun andai kata kita mengetahui, ya, mula-mulanya kita ragu, kemudian kita meyakini, oh ternyata tiga, dan kita yakin setelah itu bahwa sholat itu baru 3, atau yakin bahwa sholat sudah 4, ya, yakin. Maka sujud sahwinya setelah salam. Bisa dipahami? Ini ragu 3 atau 4. Bimbang. Tidak kita ketahui mana yang lebih kuat. Mana yang lebih kuat? Kita ambil bilangan yang terkecil. Kita ambil bilangan terkecil. Dan masih ragu, ya. Maka kita lanjutkan solat kita. Kita anggap kita baru 3 rakaat. Kemudian
bangkit lagi untuk melaksanakan rakaat yang keempat. Bisa jadi solat kita 4 rakaat, bisa jadi 5 rakaat. Dalam masalah ini sujud sahwinya kapan? Sebelum salam. Sujud sahwinya sebelum salam. Kalau kita mulanya ragu 3 atau 4, kemudian kita yakin dengan salah satu di antaranya, ternyata empat. Maka sujud sahwinya kapan? Setelah salam. Setelah salam. Ya. Ini apabila didasari dengan keragu-raguan. Ketika tertinggal tasyahud pertama. Ketika tertinggal tasyahud pertama. Seharusnya kita duduk tasyahud. Setelah 2 rakaat ternyata kita bangkit. Perlu diketahui ketika kita bangkit untuk rakaat yang ketiga, apabila kita belum berdiri lurus dan belum masuk kepada rukun, apabila kita telah berdiri lurus berarti masuk kepada rukun, masuk kepada rakaat ketiga. Dalam keadaan ini kita tidak boleh turun lagi. Lanjutkan. Ya. Dan nanti sujud sahwi sebelum salam. Sujud sahwi sebelum salam. Apabila di dalam solat kita, ya, apabila di dalam solat kita kita meninggalkan suatu rukun, seharusnya rukuk kita sujud, bagaimana? Ya, dalam masalah ini kita harus bangkit lagi. Ya, ketika kita telah atau kita ingin memulai sujud, dan maka kita harus bangkit lagi sekalipun telah masuk kepada rukun. Kita harus bangkit lagi dan melaksanakan seperti biasa. Ya. Melaksanakan seperti biasa. Dalam masalah ini solat kita tetap dengan bilangannya, dan sujud sahwi, ya, imma sebelum salam atau imma di belakang salam. Andai kata kita ketinggalan rakaat dan kita menyempurnakan solat, ya, setelah 3 rakaat kita salam. Lalu kawan mengatakan, Pak, Bapak tadi baru tiga rakaat. Iya, kita kan sama tadi masbuk. Bapak 3 rakaat, ya. Maka Bapak tadi harus berdiri walaupun telah berbicara, berdiri lagi melanjutkan rakaatnya. Dan ini yang terjadi pada Rasulullah SAW ketika salat zuhur atau salat asar, dalam rawinya ragu zuhur atau asar, seharusnya di salat 4 rakaat
salat dua rakaat. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, aku sirati salat am nasit. Apakah salat itu diqasar wahai Rasulullah atau lupa? Rasulullah mengatakan, tidak, tidak diqasar dan saya tidak lupa. Tidak diqasar dan saya tidak lupa. Dan Rasulullah SAW telah meninggalkan majelisnya. Rasulullah SAW telah meninggalkan majelisnya. Dan Rasulullah ketika itu telah pergi ke arah, apa namanya, ke depan, yang dekat biasa beliau khutbah. Ya, ada apa namanya, potongan pohon kurma yang dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah. Bertanya Zulyadain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bertanya kepada sahabat di situ, ada Abu Bakar, ada Umar, asadaqa Zulyadain, apakah Zulyadain ini benar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bala ya Rasulullah, salat kada wa kada, kamu salat begini begini. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambah dua rakaat. Menambah dua rakaat, kemudian salam. Setelah itu sujud, dua kali sujud setelah salam. Dengan demikian, apabila kita menyempurnakan solat kita, apakah kita solat ya terlupa dua rakaat sudah salam, ataupun tiga rakaat sudah salam lalu kita menyempurnakan setelah kita salam tersebut, kita sempurnakan, maka sujud sahwinya adalah setelah salam menyempurnakan solat tadi. Jadi kalau kurang dua rakaat ditambah dua rakaat salam, setelah itu sujud dua kali sujud. Kalau ternyata tiga rakaat, maka dan dia salam, ya, sempurnakan lagi satu takbir, lagi sempurnakan satu rakaat, kemudian sujud, kemudian salam, kemudian sujud sahwi. Apabila masih berada pada majelis, masih berada pada majelis, ingat, ya, ingat dan belum berbicara. Masih berada pada majelis, oh rupanya saya ingat, rupanya salat saya baru tiga rakaat. Ya, baru tiga rakaat. Dalam masalah ini kembali ditambah rakaatnya, dan boleh sujud sahwi dan boleh tidak sujud sahwi setelah salam. Kalau kita berada di majelis. Ya. Artinya kita masih berada pada tempat duduk kita. Kita masih berada pada tempat kita. Boleh salam dan boleh tidak salam. Ini apabila terjadi menambah rakaat. Kemudian andai kata kita ketinggalan satu rukun daripada rukun solat, satu atau dua rukun, atau di dalam rakaat yang sama, setelah kita umpamanya masuk kepada rukun tersebut dan kita laksanakan rukun, umpamanya kita dalam keadaan berdiri, seharusnya sujud, langsung sujud, kemudian kita sujud, kemudian duduk, baru ingat kita tidak rukuk, bagaimana? Baru kita tahu tidak rukuk. Hah? Dalam keadaan seperti ini, rakaat itu batal. Rakaat itu batal. Kapan kita menambah? Apakah di belakang sholat atau di dalam sholat? Kita tambah di dalam sholat.
rakaat yang ketinggalan satu rukun tadi, ya ketinggalan rukuk tadi dianggap tidak ada. Dianggap tidak ada. Dalam masalah ini sujudnya kapan terjadi kelebihan? Apabila terjadi kelebihan maka sujudnya setelah salam. Sujudnya setelah salam. Jadi bisa kita simpulkan, apabila ragu dan kita tidak bisa menguatkan maka sujudnya sebelum salam. Apabila ragu dan akhirnya kita bisa menguatkannya maka sujudnya setelah salam. Apabila terjadi penambahan, menambah daripada kekurangan, menambah daripada kekurangan, maka sujudnya setelah salam daripada tambahan yang kekurangan. Ya, salam setelah tambahan yang kekurangan. Demikian juga apabila terjadi penambahan di dalam sholat. Ya, terjadi penambahan dalam salat maka sujudnya setelah salam. Ini cara sujud sahwi. Jadi melihat daripada penambahan ataupun kurangnya, ya. Salat kita atau ragu yang bisa diyakini. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Kita ragu, makmum tidak ragu. Atau kita makmum yang ragu. Ya, kita sendiri ragu tidak ada. Ya. Kita sholat berjamaah. Ya. Lalu kita ragu dan kita tidak pula masbuk. Kita ikut dari awal. Sholat berjamaah bersama imam, lalu kita sendiri ragu, maka tidak ada sujud sahwi. Tidak ada sujud sahwi. Kenapa? Karena sholat imam telah sempurna. Kecuali bapak ragu, bapak masbuk. Ya, saya tadi masbuk, masuk rakaat kedua atau rakaat ketiga ya? Bisa kan? Bisa ragu. Saya apakah masuk rakaat kedua atau rakaat ketiga? Atau saya masih dapat melaksanakan rakaat saat pertama atau saya berada pada rakaat kedua? Ragu di dalam masalah ini, maka kita mengambil yang lebih meyakinkan kita. Maka bilangan yang lebih meyakinkan pada dasarnya lebih dekat adalah mencari yang bilangan kecil. Tetapi tadi saya katakan tidak mutlak. Umpamanya imam ragu. Iya, saya tadi sudah tasyahud pertama atau belum? Ya, ternyata pada rakaat ketiga dia mau tasyahud lagi. Dikatakan oleh makmum, Subhanallah. Berarti hilang keraguan imam. Ya, rasanya saya sudah tasyahud tetapi ragu. Makmum mengatakan Subhanallah karena duduk tasyahud lagi. Subhanallah, kata makmum, ya, memberitahu bahwa imam terjadi kekeliruan. Di sini yakin makmum imam bahwa ternyata tadi saya telah tasyahud pertama, maka bangkit. Dalam keadaan ini, ya, bangkit. Apabila sujud, maka sujud setelah salam. Kenapa? Karena ragu kemudian yakin. Ya. Ragu kemudian ya yakin. Kalau tidak sujud,
tidak masalah. Ya. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum sujud, apakah wajib atau tidak. Jumhur ulama menerangkan bahwa sujud sahwi ini tidaklah tidaklah wajib. Ya. Tidaklah wajib, akan tetapi mustahab, itu disunatkan. Kemudian ketika kita lupa seharusnya sujud sahwi, kita salam, lupa pula dari sahwi. Bagaimana? Hah? Seharusnya kita sujud sahwi, tadi ragu. Ya nanti belakanglah solat sujud, menyelang salam sujud sahwi. Ternyata lupa pula. Ternyata langsung salam, lupa sujud sahwi. Bisa terjadi? Bisa terjadi. Ya, bisa terjadi dalam masalah ini, ya. Salat yang telah sempurna. Salat telah selesai. Dalam masalah ini boleh sujud sahwi, boleh tinggalkan. Namun sujud lebih baik. Sujud lebih baik. Karena tujuan daripada sujud tersebut bukan hanya untuk jabar, untuk menutupi kekurangan, akan tetapi juga targhim li syaitan. Sebagai cemeti, ya, sebagai pukulan hebat untuk syaitan yang telah mengganggu solat kita. Ya. Maka supaya kita tidak ragu-ragu, ya, tidak ragu-ragu solat, maka diantara yang penting kita perhatikan, ya, saf ini harus rapat dalam solat. Rasulullah SAW katakan bahwa syaitan ketika mendengar azan maka dia pergi sejauh-jauhnya, lari terkentut-kentut, ya, lari terkentut-kentut. Kemudian datang lagi, datang iqamat maka dia lari. Kemudian ketika orang solat dia datang lagi, ya, maka mengatakan kepada orang solat, uzkur kaza, uzkur kaza, uzkur haza, ingat ini, ingat ini, ingat ini. Ini barulah ingat kunci yang hilang. Oh, situ letaknya di dalam solat, ya, baru ingat rupanya kunci yang hilang rupanya, oh, di baju yang tergantung rupanya, ya, ingat di dalam solat tadi lupa mencari, tah di mana dicari, di balik bantal ini, dalam tas apa, semuanya lupa, ya, ingat kita rupanya di dalam jaket, ya, kapan ingat dalam solat, itu syaitan itu punya kerja, ya, syaitan. Syaitan itu punya kerja. Maka dalam masalah ini, termasuk untuk menghilangkan waswas syaitan, kita usahakan solat itu dalam kondisi kita dalam keadaan baik-baik solat, ya. Kemudian juga sebelum membaca Al-Fatihah kita membaca ta'awuz, membaca ta'awuz. Kemudian ketika ada keraguan-raguan ataupun ada bisikan-bisikan syaitan yang membuat kita terganggu dalam solat, maka boleh, ya, boleh kita meludah kecil, karena kita diganggu oleh syaitan. Syaitan yang berusaha seperti ini namanya khinzib, ya, namanya, yang dia membuat orang-orang ragu dalam solat tadi atau membuat orang lalai, mengganggu bacaan, itu namanya khinzib. Itu syaitan yang mengganggu itu. Jadi tentu kita berusaha solat dalam keadaan baik, ya, dalam keadaan benar-benar siap kita hadirkan hati untuk solat, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa qumu lillahi qanitin, ya, hendaklah kalian berdiri kepada Allah Subhanahu wa taala melaksanakan solat dalam keadaan benar-benar khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita kita buka sesi tanya jawab, ya, pertemuan yang akan datang kita sesi tanya jawab berhubungan dengan solat, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.